Halo guys, balik lagi bareng kami setelah 20 tahun tidak reaction lagi. 20. Kita mau lihat, lanjutin dari si gantung aja lah ya, yang terakhir kita nonton belum kelar soalnya. Dan mereka udah upload di 5 hari lalu, Serena hilang tuh. Serena bisa hilang juga, disuruh study tour jangan ikut malah ngilang kan akhirnya. Terakhir kita di yang mau jalan nih, dramanya si Serena sama si pangeran yang ternyata dekat keluarganya. Udah, bawa ke UKS cepat sebelum aku nama salah lagi. Ya mana sih yang jadi kagetin terus itu onjok ya? Mati kayak gini. Jadi badanku jantung berdetak, perut dingin, makan kaki semua beku. Si, bagaimana nih? Tisu dong man. Gak ada, aku bawa tisu. Duh, buka tadi sekarang. Kayaknya parah tuh. Ayo. Ada apa sih bu, ribut betul? Ada yang kelahi gak ya? Masa mau study tour malah kelahi sih? Mohon ada apa? Kok ada rame-rame di UKS? Kayak ada yang habis kelahi aja. Siapa lagi kalau bukan gara-gara manusia sakti kelas kita? Serena. Serena? Kelahi sama siapa dia? Hah? Bukan kelahi bang, tadi tuh gak sengaja aja dia ketemu si Ratara. Waduh, anak kelas kemitraan pula ditumpuknya. Tapi biasa aja pak itu, ketampar dikit aja kan? Itu aja tadi sampai netes-netes tau darahnya. Hah? Kok bisa? Diapainnya woy? Dipukul lah. Ada apa yang dibuatnya pas ada kegiatan begini? Kuat betul tadi dia tumpuknya tuh ngilu aku liatnya. Ya ampun, kenapa pak dia buat masalah pas mau jalan saat itu? Duh, sakit betul ya? Sakit dikit aja kok, biasa aja. Ya Allah, dia stay cool banget. Juga gak? Ada ngilu atau apa gitu? Santai. Mana kok namanya? Gak enggak nih kok darah gitu? Tiga necklace lah, aku banyak kasus begini. Tenang aja, nanti biar aku yang ngomong. Wow. Dia dari corona nggak naik kelas, kayaknya masih SMA dah. Oh iya pak. Hey. Ya, ya ampun si dia lagi. Flashback. Ini bule aja nih. Kalau ngegibah aku nggak ada waktu nih. Weh, masa pak kemarin. End of flashback. Dia sih, tapi refleks aja pak tadi. Haduh, bikin sushi yang susha. Aku kesel banget dengan dia. Kenapa jadi kok yang ngamuk nih? Hello, kamu tidak tahu kalau dia sakit beban kerjaan anggota OSIS kayak aku ini makin berantakan dan nambah kerjaan. Jadi secara tidak langsung, kamu menambah beban pekerjaan kami juga. Iya, Maria. Maaf, apa-apa. Udah boleh masuk gak sih? Aku masuk dulu ya, bye-bye. Ada robek dikit. Oh. Tapi nggak sampai harus dijahit. Pak, parah betul kah? Nggak kenapa-napaan, Pak? Nggak apa-apa. Paling cuma tulangnya geser dikit. Terus gimana lah tuh, Pak? Bisa sembuh nggak? Dinomor dong, kan? Latah banget sampai tulangnya begitu. Bercanda. Saya masuk kerutut dalam, Pak. Nggak ada. Nggak parah betul, Pak, lukanya. Oh iya, namamu siapa? Mau saya catat ini, kasih ke BK. Duh, Pak. Nggak usah dicatat. Tadi gak sengaja aja, bukan salahnya dia juga. Kebetulan, ini kalau saya gak catat, dia gak dapat hukuman loh. Iya, Pak. Ya kali dia mau dikasih hukuman kan dekat mereka. Kok kayak duh, matilah aku kayak mana lagi ya? Lah kok balik lagi ke sini? Iya, udah selesai tadi. Baru tadi itu orang bombastik, saling ai semua aku ya. Iya, asal sekolah mau pukul apa? Asal sekolah. Kayak gak pernah buat masalah, tiba-tiba kena tumbuk sampai berdarah gitu. Siapa yang salah coba? Pasti di soalnya aku pulang. Iya ya, pantas digerak lain tadi. Tapi untung dijelasin tadi, jadi aku gak pas BK. Anak kelas sana banyak fansnya lagi. Tapi dua orang benci sama kau terus di teror gimana lah? Aduh, siapa yang berani teror Serena? Boleh aja boleh, ya biasa aku. Tapi seperti itu kayaknya tadi aku pukul. Perasaan enggak, Bang. Kok gobrak meja aja retak tuh meja apalagi muka orang. Aku aja sering hampir kena tumbukanmu ya sampai lempar kursi juga. Untung aku punya kekuatan menghindar jadi gak bakal pelur. Kaki, coba sini kamu tumbuk beneran. Iya. Gila mau bunuh aku. Itu yang gak sengaja aja sampai masuk UKS. Wah ini kamu gimana yang sengaja? Kuburan. Masuk kuburan. Masalahnya biasanya aku tuh melukain orang yang luka badan bahkan kayak tangan, kaki, paling patah tulang gitu kan. Tapi itu punya luka repot. Kau gak ngerasa pukul keras karena gak tau lah ya. Kebal betul gak kau tuh? Heran juga, makanya gak merasa sakit di kaunya. Tapi gak apa-apa, Sen. Biasa aja, Bani. Santuy. Gak usah panik. Anggap aja kenang-kenangan masa SMA. Kenang-kenangan mukul orang sampai berdarah. Itu bilangnya gak apa-apa. Tapi diperiksa susah, betul. Apa aku tumbuk aja lagi biar sekalian dirawat atas rumah sakit? Gak study tour dong nanti. Susah juga. Iya. Pikirin jumpa. Kalau ditumbuk lagi nanti tidak study tour dong.
Tadi yang ke 8. Kita ketumbuk dikit. Sekarang ke 9. Nih. Jalan. Kita dia udah berapa sih? 28 loh. Banyak banget. Kita 3-3-3 aja, gak usah ngoyo, pelan-pelan aja. Gas waktunya jalan ya. Gak salah pilih judul kan? Lama banget itu. Kayaknya itu mau dipaksa tuh sama dia orang. Aduh, temannya lagi. Tadi udah aku nawarin sama Cantika, masa ini lagi? Semangat, Sir, kamu sendirian. Mending gak usah ngomong deh ya. Ngomongin apa ya, Sir? Semangat, Sir, kamu sendirian. Gimana itu si Serena Solo, lawan berapa orang, Bu? Serena Solo? Kamu udah image pas kita nih. Bo, bukan lagi. Gak berani udah macam-macam sama pas kita. Senggol bacok nih, Bos. Padahal kan kita anak baik-baik juga. Masalah juga. Yang kita buat di sekolah tuh kan cuma gak sengaja. Gak sengaja. Nah, betul. Kan gak niat bikin masalah. Tiba-tiba aja udah di ruang kita. Iya juga. Kamu temenan sama Serena sih. Sudah berhenti gak darahnya? Iya, sudah kok. Nih ya, tisu ada nomor juga. Obatnya tadi sudah dikasih kan? Gak usah dulu kau makan yang keras-keras tadi. Awas aja ya. Nanti pas di sana bikin masalah lagi. Iya, enggak sudah nih. Betul. Terakhir sudah nih. Jadi serius. Serius. Sampai ada lagi. Sudah. Gak usah besar-besaran lagi. Anjir, stekul banget, kesel banget. Aku udah stekul gitu lah. Oke, aku sudah selesai di sini. Bang, ngeri. Di situ orang mencoba betul, pas masuk, waduh, kayak ditetap langsung lihat banget tajam. Ini udah turun dari bisnya apa gimana nih? Gimana? Saya gak masalahmu. Udah sih tadi, semoga. Tapi tetap aja sih, bisa juga terus tuh masalah. Oh, dia ya, belum berangkat tadi tuh ke bis dia dulu ngomong. Udah kan, orang soal juga ya rupanya. Ini baru satu orang dia luka, tapi yang emosi satu kelas. Tapi kebanyakan diam aja sih, gak ngaruh apa gimana gitu. Cuman tatapannya aja, menembus ruang dan waktu. Iya, Mira kan emang gitu, main kalem elegan. Kalem elegan dong. Diam-diam ngirim pembunuh bayaran. Duh, pembunuh bayaran gak tuh? Kalau tadi ngirim duit gak apa-apa lah. Lah ini, tapi itu 3-4 hari sembuh gak ya sudah? Bayangin tadi dia pulang ke rumah, luka gitu. Terus ayahnya lapor papaku, anak saya kena tubuh Serena. Nah, sudahlah, selesai masalah sekolah. Sekarang masalah keluarga lagi nih. Bentar. Kok ayahnya bisa nelfon papamu? Dapat nomor dari mana? Baru tahu dia. Wah, baru tahu ya aku. Apaan nih? Ketinggalan berita aku. Sejak kapan? Sudah lama. Sudahlah, gak terlibat tuh. Paling 3 hari udah sembuh sih. Itu juga gak kelihatan, Mbah. Kan lukanya di dalam, gak di luar. Pengumuman seluruh siswa yang mengikuti studi tour segera naik ke bisnya masing-masing sesuai arahan yang telah diberikan. Suaranya ya, langsung mau jalan sudah. Berarti harusnya dari berarti si bisa pangeran tadi bisa anak OSIS semua ya? Waduh. Kok parah sih? Kan si yang anak itu kan anak OSIS juga kan? Itu kelas ya? Kira anak OSIS. OSIS aku gerah lemah letih lesu. Nih aku ada. Kok sisa separoh? Bekasmu ya? Gak jadilah. Kalau minum dari botolku nanti bisa ketularan jadi kaya tahu. Nah. Lah. Ada apa begitu? Kita sama lagi. Gak percaya kau kan? Perhatian kepada seluruh penumpang yang terhormat. Welcome to the Taiwa Elder. Hayo. The enemy reaches the battlefield. Smash. Asik. Ini mana yang mau bertempat study tour kan? Bukan ke medan perang. Nah, iya, mana ada intronya lagi dari pesawat. Dengan tujuannya, dilihat aja nanti sesuai mood. Sekarang menunjukkan waktu. Tujuan sesuai mood gimana? Dia nggak pakai jam. Di. Waktu tempat kepulangannya. Yeah. Apa sih dia jawab gak jelas banget, saya selebew. Untuk waktu sampainya saya juga tidak tahu. Iya, kalau selamat banyak-banyak pelan. Assalamualaikum. Untuk seluruh penumpang yang terhormat, untuk bertobat mulai sekarang. Karena saya tidak tanggung jawab untuk mengantarkan Anda ke surga. Iya benar. Saja ya. Iya kan? Kok kayak agak lainnya di sini? Sebelum keberangkatan disarankan untuk mengenakan sabuk pengaman karena kita akan banyak menerobos tepi. Buset, diterobos sama mabuk dan memuntah, silakan langsung dirukiah aja karena enggak ada yang namanya mabuk perjalanan. Semua itu hanya ilusi. Sekali lagi hanya ilusi. 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 Asik. Sopir kita kebanyakan minum oli sih kayaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan segera berangkat. Semoga Anda semua merasa nyaman berangkat bersama kami. Tayo tayo he tayo, elegan bus, solusi cepat menemui aja. Solusi cepat menemui aja dong. Solusi cepat, tapi serem banget. Ya itu menemui aja. 30 menit berjalan. Aku gak enak banget nih. Ah, kenapa itu mah? Baru 30 menit jalan nih. Masa kau udah mabuk sih? Perutku gak enak kayak mulus kah atau pusing? Mau muntah. Biar mau boker. Waduh, tahan, kok masih bisa? Mau muntah?
Aku. Terus? Apa sih? Gantung banget, nggak jelas mau muntah malah udahan. Satu lagi, masih mau muntah dikit. Apa sih muntah malah udahan? Nggak jelas banget dah. Selesai kali ya, sampai sudah akhirnya kali ya. Ini emang panjang nih dramanya nih. Iya. Ini baru nyampe di ini ya loh. Baru nyampe di sudah sebelum baru mau jalan. Baru jalan. Belum di tempat sananya. Iya, ya, dikasih kantong aja lah. Di tempat istirahat. Kasih tas kresek dulu. Mon, kau jangan muntah sekarang. Ini kalau kau muntah, aku yang kena. Tenang, aku kalau muntah emas kok. Dengkul mau muntah emas. Sama perutku ini yang keluar, Mon. Muntah emas. Hei, kau nih, Mon. Hampir bisa orang kau muntahin. Muntah dari aku minum obat anti mabuk sebelum jalan. Emang kau harus pulang terus pesek terus sih. Kau juga kau bertimbang kan muntahin muka aku. Padahal kau kemana-mana. Dia suaranya kok keren. Beda kayaknya emang. Kan sama-sama mobil juga. Malah bis itu lebih besar lagi. Beda lah. Bis itu kayak goyang-goyang. Terus kalau kena lubang langsung buat gitu. Makanya nanti latihan dulu. Neko doang doang muter 100 kali. Tapi emang benar sih. Mobilmu kalau jalan kayak gak berasa kali mulusnya. Asik. Orang kaya. Iya, kalau aku tak lupa kayak berdisko kita di jalan. Berdisko. Orang kaya, orang kaya. Kau minumlah dulu tuh obat anti mabuk. Itu juga ada pengantuknya juga kan. Jadi pas didit nanti kau tidur juga lah biar gak mabuk. Mana obatnya? Kau minumlah sudah sekarang. Gak bawa, tinggal di rumah. Baguslah. Bodohlah, Mon. Hei, kau nih, Bang. Dan nanti ambil punya aku aja, kau aku bawa. Beneran obat buat anti mabuk kan? Jadi bikin mati kan? Oh, pakai nanya. Nanti habis kau minum dijamin gak mabuk pandanganmu langsung putih. Waduh, kalau aku tuh satu aku. Udah lama jadi sopir, Bang. Ya, basa-basinya bapak-bapak. Jadi sopir apa, Bang? Pesawat, Kak? Bah, ngeri. Bukan. Teng. Anjay. Musik, Bang. Itu sinnya pakai SIM apa? Bisa nembak gak tanpa tes? Wah, bukan main itu. Tahu gak tesnya di mana? Di Korut. Anjay. Untung gua. Kamu Kim Jong-un. Enggak, canda aja. Sebenarnya saya sopir angkot aja kok. Itu jalur lintas benua sebenarnya. Jadi emang motong jalan gitu biar cepat. Ampun, po, sepo. Ya Allah, ini tadi diangkat. Iya, dua-duanya. Ada tips gak, Bang? Supaya gak mabuk, gak capek pas perjalanan jauh. Banyak-banyak minum oli sama makan tapas. Beneran lagi minum oli. Aduh, jokesnya. Jangan jokes, bapak-bapak. Biar kebal mabuk. Tahu gak kenapa di bis ini gak ada steli jeruk? Steli! Udah makan semua. Hah? Ini jokes kah? Ya, nama teman, nama orang dalam. Biar mau naik bis gak bayar aku. Lah? Mana bisa kayak gitu? Siap, kita mau lanjut jalan lagi. Perhatian kepada semua penumpang. Nih lagi nih. Semuanya bersiap-siap ya. Kita akan segera berangkat dengan ulang-ulang. Lagi dong, ugal-ugalan. Bangsek, bayar pelan-pelan, Pak Sopir. Laju-laju, Pak Sopir. Baik banget. Cepat ya, kau minum dulu. Kau tahu kan? Anti gua. Anti gua. Perhatian juga lah. Hati gue. Tutupan dulu tangannya aja. Cepat ya, Mon. Kau kalau sakit hampir repot ya. Gak lucu betul tiba di kamar kita ada dokter dengan 10 perawat kiriman bapakku. Saking kayaknya lah. Beneran dong jokesnya. Ada es kopi, es jeruk, es satu, es dua, es tiga. Profesor ST12 juga ada. Ayo, ayo, ayo. Itu ngapain bawa begituan kunci Inggris? Bayaran bisa pakai satu transfer aja. Ambil satu, bayar dua. Lah? Hei, sepinya juga banget, gak ada lagu. Bang, setel lagu itu yang ayam-ayam Susanti itu, Bang. Kenapa lagu itu? Kutukan mantan, Bang. Santai dong, Bang. Gak mau tahu, santai. Iya, ribet. Kusah tahu alias Romi dia, Bang. Santai dong, Bang. Gak mau tahu, santai. Gimana kamu cinta, Bang? Iya, digantian. Ya Allah, berisik banget. Ayo, santai. Jadi ngerak. Orang banget sih, Mbah. Itu dia ngorok ya. Kupikir sapi. Sibuk gila. Ya? Durian sendiri. Hah? Kenapa? Kenapa gak pasti posisi rakyat tadi? Pak Sope! Yaudah nih, berhenti dulu. Kebetulan kita lagi di lembah. Sama aja nih, soalnya lembah. Hati-hati pelan capek buaya. Horor banget dah. Ini agak random dan aneh sih ini, sumpah.
se-absurd itu ya ternyata ya bisnya Serena. Dulu aku waktu study tour juga absurd sih, tapi gak se-absurdnya Serena. Kita udah selesai dari yang muntah dikit. Kamu absurd banget tuh. Kita masih ada 18 lagi yang beda. Serena hilang. Mantap. Oke, segitu dulu aja. Thank you so much for watching. See you next time dan bye-bye.